من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Dan Dajjal itu akan keluar, itu adalah hal yang wajib kita imani. Karena Nabi SAW mengabarkan tentang hal tersebut di dalam riwayat-riwayat yang mutawatir seputar keluarnya Dajjal. Iya, bahkan Dajjal itu sudah pernah dilihat oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ketika beliau dan beberapa temannya terombang-ambing di laut. Dia sudah lihat Dajjal itu. Dan Dajjal itu ketika dia kabarkan kepada Nabi, Nabi tersenyum. Sebab itulah yang selama ini Nabi ceritakan kepada para sahabatnya. Ya.